Oke, sudah masuk ke babak final ya. Match ke-8. Oke. Langsung hitung mundur aja. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung kita mulai. Ini baru keram, bos. Keram, bos. Oke, kita masih loading ya, sambil menunggu. Tampaknya tim-tim yang di bawah 10 ini mengincar tim-tim yang di atas ya. Gila banget ya. Seperti Seven Circle nih, dari 10 ke bawah naik ke peringkat 7. Pamos Ranger masih konsisten di peringkat 10, peringkat ke-6. Maka Melit konsisten juga naik ke peringkat 5. Isi yang berubah banget di hari kedua ini naik ke peringkat ke-4. Isi RF masih bertahan di posisi ke-3. Makam Esport di posisi ke-2 dan M6 Army di posisi ke-1. Oke, langsung aja kita lihat berpindah lagi sini dari pesawat menuju dari timur ke barat ke Purwokerto, maksud saya Puerto Paraiso. Tampaknya sudah ada beberapa tim yang turun ke daerah Cumacera. Banyak banget yang landing ya di sini. Ada yang menuju ke daerah kota sini. Tampaknya ramai banget ya di kota sini. Ada 7 tim. Ada 7 tim, 8 tim di kota ini apalagi dah. 8 tim. Ramai banget Baby Pass, langsung open on fire di situ. Baby Pass. Galak banget lagi tabrak gaming gila lagi dihantam-hantam dia shotgun terkenok satu Bans terkenok ya Bans berbahaya sekali Bans terkenok masih putar-putar ya dari tim Bucin manis sekali Cisun tabrak gaming oh tidak terkena ternyata senang sini dari tim Fly juga masih santai. Gila banget di daerah kota ini rame banget ya. Kota pariwisata, ya siap. Ternyata tersisa 4 tim saja di kota ini. Tersisa 4 tim saja. Dari sekian banyak justru ada yang lari ya. Kabur semua. Sedangkan sini dari tim Seven Circle tersisa 3 orang. Ada Azhari yang back to lobby. Ada Q, ada Bar, ada Pikiri. Manis sekali eksotik membantai KR 80 juta.
Sedangkan di sini dari tim Isi bermain santai saja. Masih bertiga orang. Dari tim Mahakam Esports juga bermain santai. Di sini dengan KR tim ya. KR 80 juta menurut saya. Ono, Shadow, dan Palingi. Di sini dari tim Trivium. Trivium masih dengan Electro, LeBron, Olegan, dan Frey. Untuk Trivium sendiri posisinya ada di posisi ke-10. Ya, untuk Frey sendiri senjatanya sudah mantap ya. Ada M4 dipakainya. Tinggal mencari musuh saja, mencari lawan yang pantas untuk dilawan. Sedangkan di sini dari Baby Exud sudah mendapatkan 4 kill. Baby Exud ini jauh banget turunnya dari posisi ke-3 kemarin justru jatuh ke posisi ke-12. Ya, dengan Kodrat di sini dengan Beryl M762-nya. Ada Elski, ada Kodrat, ada Gerskuy. Ada spray down tampaknya di situ keluarkan dari BBX membantai tim Fly. Back to lobby dari Papa Genit. Mana sini maju-maju. Tampaknya pakai voice all ya. Mahakam PUBG tampaknya sedang war juga. Ada dari tim Baby Exud membantai lagi dari tim Fly. Terkenok satu. Ya, Papa Jahat di sini main layangan di atas gedung. Ada spray juga dari jarak yang sangat jauh di situ. Manis sekali Kodrat membantai Papa Jahat. Welcome back to lobby dari Papa Jahat. Ya, tampaknya Baby Exud ngamuk mendapatkan 8 kill sudah. Dari tim Bucin juga di sini masih dengan Barbamor, Choya Anda dan Tenonet. Ya, sedangkan untuk malam ini jam sudah mulai menunjukkan mau jam 23. Dan antusias dari para pemain itu gila banget ya, barbar banget. Di tempat lain ada Mahakam PUBG berhadapan dengan Trivium. Olegan manis sekali, Ogen mengkenok dua orang. Lagi Olegan di sini. Oh, reload dulu. Sedangkan Frey. Masih dengan Frey. Frey. Spray down. Spray. Manis sekali. Oh tidak, berhasil survive dari tim lawan. Lagi spray down lagi. Oh sayang sekali. Lagi manisnya dari tim Frey. Mengkenok satu. Tersisa Anda. Apakah bakal bisa? Ya, dari Frey. Sabar dulu tampaknya. Di tempat lain lagi-lagi dari Baby Exud ya. Tapi dari isi RF juga berhadapan dengan Death Note. Manis sekali LeBron terkenok. Anda harus back to lobby dari Mahakam PUBG di bantai Trivium. Mendapatkan 4 kill sudah. Tim ECRF juga membantai tim Death Note. Sedangkan sini dari tim KR 80 juta, maksud saya dari tim KR ya. KR tim. Tersisa Chisun dan Alesa. Alesa dengan scope K6-nya dan M4-nya. Apakah bakal bisa mengkoleksi kill? Masih menahan posisi ya dari seorang Alesa karena di depan sana open field banget. Langsung open smoke. Di tempat lain ada Seven Circle berhadapan dengan E2E. Tampaknya berhasil di revive, manis sekali. Chisun mengkenok Noxa.
Ya, dengan Chisun di sini. Exotic maju. Chisun berbahaya sekali. Terkena knock manis sekali dari Exotic. Welcome back to lobby. Chisun sayang banget. Jangan di sini dari tim Bucin, welcome back to lobby, dibantai oleh tim Baby Exot. Di tempat lain juga ternyata ada Baby Pes berhadapan dengan Mahakam Elite. Finn terkenok. Manis sekali backup dari Wolsey. Ya, Finn terkenok sini. Wolsey muncul. Manis sekali zap. Welcome back to lobby juga dari tim Bringas tampaknya. Oh tidak, kabur ya dari tim Bringas satu orang. Oh tersisa dua ternyata. Julak Eka terkenok juga. Dari tim Kancang Jaya terkenok sini seorang Gondol. Warik apakah bakal membantu temannya di sini? Ya kita berpindah dari Warik di sini. Manis sekali dari Krambos mengkenok di situ. Ada spray down lagi tampaknya dari tim lawan di sini. Ayo Krambos itu manis sekali Krambos mengkenok orang satu orang. Welcome back Toby. Lagi di spray down lagi. Manis sekali dari Krambos tadi. Ayo dengan Krambos. Masih dengan Mayor di spray down tampaknya di situ. Mendapatkan 5 kill. Sudah dari tim Famous Ranger. Manis sekali di backstep tapi tampaknya ya. Kancang Jaya harus back to lobby juga. Sedangkan di sini dari airdrop kedua kita sudah ada. Ya kita lihat isinya ada AWM. Ada AWM airdrop kedua kita. Kita berpindah dulu dengan tim ECRF. Sudah mendapatkan 3 kill ternyata. Seven Circle sedang war lagi tampaknya. Ada Pikiri mendapatkan 4 kill ya dari tim Seven Circle berhadapan dengan tim E2E. Bujang tua di sini. Masih dengan seorang bujang tua. Hanya memakai Vector ya. Vector tapi sudah ada extend magazine. Tapi di sini dengan tim dari Mahakam Esport bermain aman sekali. Ada Ismi, ada Chung ID, ada Dut dan ada Azer. Ya. Sedangkan dari tim Baby Exit mendapatkan 11 kill sudah, walau hanya bertiga. Ada Elski, Kodrat dan Gerskoy. Bad Boy harus back to lobby. Bad Boy Kodrat tampaknya haus akan kill ya dari tim Baby Exit. Mencari-cari musuh ya. Elski di spray tampaknya. Moon stop tampaknya dari Elski. Lagi di situ. Berbahaya. Spray down. Manis sekali. Terkenok satu. Elski terkenok. Odra terkenok. Terlalu percaya diri dari Baby Exot. Welcome back to lobby juga. Sedangkan di sini dari tim Isi ya. Tim Isi santai banget ya. Mereka bertiga aja mereka membuktikan kalau mereka itu pantas untuk dimasuk 5 besar.
Sedangkan di sini dari tim M6 juga main santai juga, menaiki mobil ya. Lagi-lagi dengan Relax, Warung Hijrah dan BM Elite. Tampaknya dari tim ICRF memutuskan untuk jalan sudah. Sedangkan di sini dari tim KR tim KR 80 juta masih survive. Ada Ono, Shadow dan Palingi. Untuk tim KR ini mereka masuk 10 besar semua, ada 80 juta dan KR tim ya. Untuk poinnya sendiri sudah tidak bisa dikejar untuk posisi 1 sampai posisi ke 6. Di sini dari tim Trivium sudah mendapatkan 4 kill juga tadi. Mendapatkan 4 kill dengan 3 orang saja. Masih dengan Frey, Olegan dan LeBron. Tim isi juga sudah jalan tampaknya. Oke, tersisa 13 tim dengan 39 orang. Oke, dengan isi di sini. Tampaknya melihat ada orang di situ. Manis sekali netnya masuk dari Mr. T. Terkenok satu. Lagi dibalas sama lawannya. Terkenok satu. Tapi welcome back to lobby dari tim KR tim ya. Sayang sekali. Sudah mendapatkan 2 kill dari isi. Tampak memutuskan untuk mencari lawannya. Di sini juga dari tim Mahakam Esport sudah jalan juga. Memutuskan untuk mencari orang. Sedangkan di sini dari tim Pamos Ranger mendengar ada step nembaknya. Langsung loncat gaming, di spray down, manis sekali. Tapi, manis sekali backupnya. Cepat banget ya. Back to lobby ya, dari tim Baby Exus sudah. Di sini juga dari tim M6 Army. Masih bermain aman, santai. Tapi tampaknya menyadari di situ ada lawan ya. Ya, dengan Warung di sini dengan SKS kali empatnya. Oke, di sini masih dengan tim KR. KR 80 juta ya. Ada Shadow. Ada Shadow, ada Ono dan Palinggi. Tapi safe zone justru berpindah menuju daerah Pekado. M6 Army berhadapan dengan Famous Ranger. Terkenok satu. Manis sekali hijrah permainan UMP-nya. Tapi lagi-lagi Relax mengenok Noxa. Apakah bakal di end? Relax di sini. Manis sekali Escobar terkenok juga di situ. Warung, well play. Exotic masih juga ada. Sudah mendapatkan 5 kill ya dari Exotic. Tersisa 2 orang dari Famous Ranger. Memutuskan untuk mundur. Sedangkan di sini dari tim kembali lagi dengan KR mengenok Chung ID. Berbahaya Chung ID. Shadow. Ya, dengan Shadow sini masih. Untuk Shadow sendiri equipmentnya sudah high clout banget ya.
Ada skop kali 6 dan armor level 3 semua. Di sini kembali lagi dengan tim Mahakam Elite sudah mendapatkan 3 kill. Masih dengan Lair Ayam, AKBP Zaf, Finn dan Wolsey. Jadi untuk perebutan poin itu Isi dan Mahakam Elite hanya terpaut beda 70 poin. 70 poin. Itu tipis banget ya. Hanya mendapatkan 5 kill sudah. Tapi di spray down Wolsey oleh tim lawan. Mutusan untuk mundur dulu dari tim Mahakam Elite. Berbahaya banget jika masih memaksakan kehendak untuk lurus ke sana. Dari tim Isi juga masih survive ya ternyata. Ya, dengan bom-bom di sini. Melihat di situ tampaknya ada mobil. Tabrak gaming ini, langsung spray down di situ. Bom-bom, spray down. Manis sekali. Stop, namanya mutusin stop. Terlalu open field, dilawan oleh lawan. Berbahaya sekali. Kabur dulu lagi. Berbahaya dari tim Isi. Ada spray down dari tim lawan. Terkenok satu, Mr. T. Terkenok dua. Tersisa James. Mau lari kemana? Berbahaya. Mr. T, back to lobby. Ya, bom-bom. Back to lobby juga. Tersisa seorang James. Berbahaya ya. Ketemu banget dia tadi. Sedangkan sini dari tim M6 Army memutuskan untuk jalan juga memasuki safe zone. Di tempat lain ada Famous Ranger berhadapan dengan tim dari Isi RF. Sedangkan dari tim Bringas masih survive dari seorang Bulbulsar. Belum mendapatkan kill ya. Ada spray down tampaknya dari tim Mahakam Elite. Ada Zap, ada Finn, ada Wolsey, dan ada Lair Ayam. Ya, di sini dengan tim dari M6 Army. Tapi justru Jonah berpindah ke arah sebelah kanan Pekado dan sebelah kirinya Graveyard ya. Ini open field banget, pas di tengah-tengah. Ada perbukitan ya di daerah Pekado ini. Dan cuma ada 1, 2, 3, 4 rumah. Dan baru ada satu tim yang memasuki safe zone. Dari tim Isi sini masih dengan Mr. James berhasil survive dari kejaran tim Mahakam Elite. Dari tim Seven Circle juga memutuskan untuk jalan juga. Dengan PUBG Q, Bar, Pikeri, dan Azhari. Ya, di sini dengan tim Seven Circle. Ternyata dia hanya mutar aja ke sebelah kiri baru masuk ke safe zone ya. Mereka justru ingin mengamankan posisi dulu baru mereka masuk ke safe zone. Tapi tidak menemui tim ya. Sini dengan tim Famous Ranger sudah mengoleksi 10 kill. Duet antara Noxa dan Exotic. Tapi Blue Zone bakal jalan dalam waktu 25 detik. Sedangkan di sini dari Mahakam Esport tersisa 2 orang, Itzmi dan Azer. Tersisa 11 tim ya. 11 tim dengan total 29 orang yang hidup. Thank you.
tampaknya ada mobil di situ. Noxa, oh tidak mau dispray, menahan posisi justru. Noxa membiarkan saja mobil yang lewat. Sini dari tim KR 80 juta masih survive juga. Ya dengan Shadow di sini masih dengan scope kali 6-nya M4-nya juga. Ya sudah kelihatan di situ memantau ada orang. Langsung spray down saja. Pecah palanya isi. Lagi pecah dua orang kepalanya. Dua orang terkenok. Permainan Shadow manis sekali. Jangan lupa save klipnya di akun kami Seven Maple YouTube ya. Ya, masih di sini dengan Shadow. Manis sekali mengenok palingi dari Triple X. Langsung di end saja. Welcome back to lobby. Masih dengan Triple X mengenok satu. Manis sekali dari Triple X. Shadow. Masih dengan Shadow. Ya, si Shadow. Shadow. Manis sekali Shadow. Welcome back to lobby dari tim ECRF. Dari tim Bringas juga welcome back to lobby. Dari tim Mahakam Esport masih ada ternyata. Masih survive mereka. Ya ketemu di situ. Manis sekali Finn mengkenok Mahakam versus Mahakam. Finn berhadapan dengan Mahakam Elite. Mahakam Elite berhadapan dengan Mahakam Esport tadi maksud saya. Masih dengan dari tim E2E masih survive juga ya. Tapi safe zone bakal jalan dalam waktu 50 detik. 40 detik lagi. Dari tim M6 Army juga tampaknya sudah memutuskan untuk masuk ke dalam safe zone. Masih full squad mereka ya. Ada Relax, Warung, Hijrah, dan Bayi Melin. Tampaknya melihat situ ada orang. Ya, open scope. Mencari di mana orang tadi. Tapi pindah lagi, melihat di situ ya, tidak dispray tampaknya. Ada lagi mobil di situ. Tidak mau dispray karena belum yakin ngespraynya. Oke, karena masih ada celah-celah di sebelah situ ya. Jadi mereka tidak berani untuk menspray dulu. Masih menahan. Menahan posisi juga. Tersisa 8 tim dengan 22 orang yang hidup. Ada spray down tampaknya di situ. Dispray oleh tim lawan. Ya. Dari tim lawan juga nge-spray manis sekali masuk damage-nya. Lagi di sini. Manis sekali save blue zone jalan sudah. Ada spray dari lawan dari kiri kanan berbahaya. Manis sekali E2E mengkenok dua orang dari tim M6 Army. Tersisa Hijrah dan Warung. Seven Circle tampaknya dispray oleh Hijrah. Gila banget Hijrah ya. Nge-spray jarak jauhnya. Masih ada waktu 1 menit. Jadi untuk perimeter teman-temannya masih bisa. Tapi ada Finn di atas sana. Masih dengan Hijrah di sini. Ada spray lagi tampaknya dari tim lawan tidak? Oh, tidak ada spray. Manis sekali berhasil melewati. Ya, dengan Finn di sini. Warung mengkenok. Oh, back to lobby ya dari lawan tadi ya. Warung di sini. Enjes 90 Finn. Manis sekali eksotik mengkenok satu dari tim KR 80 juta. Ya, Warung. Lagi spray down Finn. Manis sekali tapi di spray dari tim Hek. Manis sekali backup dari Hijrah ya tadi. Sayang sekali. Finn harus back to lobby. Ya, dengan Wolsey juga di sini. Wolsey, Hijrah terkenok.
lagi. Tersisa Relax, tapi Noxa terkenok dari E2E. Langsung spray down di situ Wosi. Wosi, sayang sekali miss. Masih dengan Wosi di sini. Manis sekali ler ayam. Senangan di sini dari tim Trivium masih survive. Mendapatkan 5 kill sudah. Exotic mendapatkan 1 kill lagi. Mana Exotic? 8 kill sudah ya dari Exotic. Exotic manis sekali. Habis peluru, habis juga musuhnya. Exotic 14 kill sudah. Tersisa 3 tim. Apakah Famous Ranger bakar naik ke posisi ketiga? Sedangkan dari isi RF dan isi harus back to lobby tadi. Tersisa 3 tim dengan total 5 orang. Mahakam Esport juga masih ada ternyata dari Azer. Sudah mendapatkan 3 kill ya dari Mahakam Esport sendiri. Ada Mahakam Elite dan Famous Ranger. Wosi ngespray di situ. Celahnya kecil banget ya. Wosi manis sekali tapi dibalas sama Azer. Cepat banget dari Azer open scope-nya. Jap. Manis sekali. Welcome back to lobby dari Mahakam Esport. Ya, Exotic di sini perlahan tapi pasti. Exotic seorang diri apakah bakal bisa membantai 3 orang di sini? Ya di sini berbahaya sekali ya. Smoke hanya di ya di situ masih menahan posisi juga. Di dalam smoke tampaknya mendengar lagi spray down. Spray down, pesta spray. Welcome back to lobby dari Famous Ranger. Harus puas di posisi kedua. Dimenangkan oleh tim Mahakam Elite ternyata. Oke, sekian untuk match grand final hari kedua kita. Mari kita langsung hitung poin aja.